sepak bola ya, big match Chelsea lawan City dimenangkan oleh City dengan skor 1-0 Mahrez. Ya, Chelsea kemarin mengalami hasil minor ya, hasil minor di tangan Potter. Dengan ya selepas Piala Dunia ini Chelsea justru tidak tampil dengan permainan yang bagus, hasil juga tidak mendukung, dan ya gue bilang Potter ini masih mencari pola yang jelas maunya seperti apa, karena kan di setiap beberapa pertandingan mereka ini kerap eksperimen, dan ya seharusnya pola seperti apa yang diterapkan oleh Potter di Chelsea ini dia masih belum menemukannya. Jadi ketika ketemu City yang jauh lebih solid, kalau gue bilang City di musim ini nggak seperti City musim-musim sebelumnya di Liga ya, yang lebih solid segala macam, cuman Chelsea-nya masih tetap kesulitan. Oke, sekian sepak bola ya, leg pertama Indonesia Vietnam ya, semifinal AFF Cup baru kelar, skornya imbang 0-0. Kita bahas secara permainan, sebetulnya baik dari Indonesia maupun Vietnam di pertandingan ini mereka lebih berhati-hati ya, lebih berhati-hati karena ini baru leg pertama, sehingga kedua tim ini ketika melakukan serangan lebih ke setengah-setengah peluang, jadi belum ada yang berani sampai mereka ketika masuk kotak penalti ini nggak ada kombinasinya antara satu dua pemain lah, jadi lebih andelin shooting yang gue bilang ini permainannya terlalu textbook untuk kedua tim. Dan ya untuk gue bilang dari sisi Indonesia sendiri sebetulnya si siapa namanya dari sisi sayap yang selama ini menjadi andalan di pertandingan ini nggak kelihatan sama sekali, jadi baik dari sisi kiri dan sisi kanan ini nggak main, jadi lebih ngandelin vlog di tengah. Dan ya nanti di leg kedua seharusnya mereka lebih bisa, apalagi kan mainnya di kandang Vietnam, jadi seharusnya Indonesia ini bisa lebih lah untuk eksploitasi keunggulan mereka sendiri, yaitu dari sisi sayap, sisi kecepatan dan kombinasi yang tahun lalu mereka perlihatkan di AFF, yang sama dengan skuad yang kalau gue bilang ini masih sama lah, mayoritas tulang punggungnya masih sama, jadi secara permainan harusnya mereka lebih bisa tingkatkan lah di tahun ini, karena untuk dari segi chemistry seharusnya sudah terbentuk. Oke, sekian dulu.